depan ada yang ruko kuning, stop bentar ya. Aku mau ke salon, mau mani pedi dulu. Mau perawatan dulu bentar. Nanti tungguin bentar aja. Beneran. Terus abis itu aku mau anterin makan. Makannya juga gak lama kok. Makannya paling cuman kayak sejaman gitu. Terus gitu aku pengen ketemu lagi sama temen-temen kuliah aku gitu. Mas boleh ganti supir aja gak sih? Karena kalau aku minta tolong juga pasti kan aku kasih tips. Tips? Duit? Tips menjaga gimana caranya melatih kesabaran dengan pelanggan. Maaf. Hei, keluar. Pernah masuk mobil enggak? Oh iya, buka dulu. Lu pikir lu Casper. Siapa sih ini? Bunga Zainal? Jadi Mamat, lu masih demen aja sama Bunga Zainal, Mat? Enggak. Bunga Jelita Ibrani? Iya. Oh, Putri Indonesia di belakangnya. Mas, ini Putri Indonesia, Mat. Tahu yang pernah dikasih bunga sama Ivan Gunawan, kan? Iya. Itu karena apa ya? Apa karena ada bunga? Parah banget sih. Wow. Ngasih bunga di mana? Lu kayaknya semua cewek lu kasih bunga. Enggak. Ngasih bunga di mana ya? Cita-cita ta lu kasih bunga. Ayu Ting-Ting lu kasih bunga. Bunga Jelita lu kasih bunga. Semua lu kasih bunga. Putra. Gading. Ada orang di sini. Oh, si Gading orang gua mau kenain elu. Enak aja gua bukan Gading. Lu siapa? Lu masa enggak tahu pemain bola? Siapa lu? SA. SA. RA. Oh. Ngapain lu godain Bunga Jelita? Hah? Enggak godain, gua yang suka. Naksir lu Bunga Jelita. Apaan? Ini tuh pacarku. Kamu enggak tahu siapa aku? Siapa? Aku yang kemarin menang juara satu itu loh. Kevin Liliana Natsir. Lu boleh numpang enggak? Boleh. Boleh ya. Iya. Sekarang bukannya ceweknya banyak, Bunga? Oh, dulu, sekarang mah enggak. Hah? Sekarang cuma satu ya? Iya dong. Siapa? Imut lo. Gedek banget. Lagi jatuh cinta banget kayaknya ya. Parah. Sampai pernah di Eropa kemarin, tahun baru, kita mau ngerayain rame-rame, dia milih untuk di kamar aja mau chat sama Samsir, mau tahun baruan berdua. Tahun baruan itu cuma lewat chat doang. Jadi gue tuh udah nge-set dinner di restoran mewah yang seorang 300 euro, segala macem, udah mau keren-keren. 300 euro tuh 6 juta berarti kurang. Iya, per orang, bayangin per orang. Tadi gue makan warteg aja 15 ribu udah enak banget. Jadi pas malam itu emang aku maunya di kamar karena capek. Karena di Paris jet lag juga, jadi di kamar aja. Oh. Lu kok gak ngajak si Samsir sih lu? Enggak, justru kita ini tahu dia dekat sama Samsir. Pas udah nyampe sono? Enggak. Kapan sih? Pas di sebelum jalan lah, beberapa hari sebelum jalan. Gara-gara ada temennya dia, gini kayaknya Bunga udah putus deh sama pacarnya. Oh iya? Kata gue, alhamdulillah, kata gue, ya kan? Kayak gitu, sekarang dia lagi dekat sama siapa? Udah, dia masih dirahasiain. Gue liat DM, kode, pengen gue jitak aja tuh. Lu bisa baca DM-nya? Enggak, Instastory suka kode-kodean gitu, berbalas pantun. Puse, ya kan? Kayak gitu udah, akhirnya kita berangkat ke sana. Tapi gak tahu kapan jadian resminya sama Samsir, kapan jadian emang? Gak ada jadian ya, kerja dulu. Lu nanya jawab diri. Tapi juga gue denger katanya Bunga Zainal mulu loh. Bunga Jelita ini mau nikah sama Samsir tahun depan. Gak ada. Gue nanya Bunga Jelita. Dia ngasih Bunga, kalau tahun depan Samsir melamar kamu siap untuk menikah dengan Samsir? Ya namanya jodoh kan udah ada yang ngatur, kalau sekarang fokus ke karir dulu. Sekarang? Fokus. Kalau besok? Lusa? Minggu depan? Iya. Lo ditinggal. Samsir, kamu sadar gak sih di instastorynya Bunga ada inisial nama kamu? Masa sih? S.A. Nama aku dong?
Di mana tuh taruh inisial di mana lu? Lihat deh. Hati S A. Tantan. Geli deh. Ditaruh di profilnya. Profilnya Samsir apa? Lo bunga tuh. Lo bunga. Ya patah hati. Hapus. Gak boleh malah begini-ginian nih. Ini udah gak bener. Enggak, ini udah gak bener nih. Misi. Aku di sini bener-bener gak diajak ngobrol ya. Lah kan ini bintangnya Bu Delita. Makanya udah balik lagi jual tisu sana. Astaga. Perlu kalian tahu ya, warna kulitku sama bunga jelita tuh sama. Oh, iya. Hitam eksorsis. itu musir setan. Ya aku pergi dulu, misi. Cepet tangan dong. Selamat malam pemirsa Indonesia, dan sekarang kita akan melihat siapa akan menjadi juara di Putri Indonesia 2017. Oh, ini Coki si Hotang ya? Coki si Hotang. Oke bro, gue masuk dulu ya. Jadi ada apa nih bro? Oh iya. I'm going to bandara. Oh, airport. Okay. Bandara. Oh, airport. Go to Prancis. Oke. Siapa sini? Tapi kalau sampai bunga jelita jodohnya kayak gini, gue restuin lo. Okay. No problem. Money is okay. Big money. Okay. Bye. Kamu. Hey bro. Bro, duduk di sini aja, bro. Bro di sini, bro. Enggak apa-apa, bro. Gue sorenya enggak lah aja, bro. Enggak apa. Silakan. Jadi tadi kamu dengar percakapan saya di luar mobil tadi. Saya ini kan orang kaya. Terus kamu mau enggak jadi pacar saya atau istri saya yang kelima? Ya jelas enggak dong. Loh, kenapa? Nanti kalau kamu jadi pacar saya, kamu akan menjadi model internasional. Ya, bunyi radio nih. Perhatian. Hati-hati, polisi sedang mengejar satu orang buronan yang biasanya mengaku-ngaku adalah seorang bos besar dari para model. Ciri-cirinya, berbadan bantet dan rambutnya berantakan kayak sarang tawon. Wah, rapi kok. Rapi. Ini mukanya kayak sarang tawon. Jangan-jangan dia. Saya rapi kok. Bohong, ini rapi. Ini rapi. Kamu enggak. Hei, kamu ayo ribu ya. Kita ini punya AA. Balikin. Udah, Pak. Balikin aja. Oke. Okay. Jangan mabuk gitu.